Sampurasun. Hola a todos, amigos de México. Estamos acá en Bandung, en Indonesia. Estamos haciendo nuestros altares de espejo conforme a la convocatoria de hermanos Villaricas y Cholas allá en México. Y bueno, a mis amigos de la comunidad sundanesa, del grupo étnico Sunda, también hacen los rituales. Kangingin, sedikit menjelaskan tentang komunitas ini, terus upacara yang diadakan di sini, bagaimana Sampurasun. Salam untuk semua. Jadi kami mendapatkan undangan yang disampaikan oleh saudara saya dari Meksiko, Daniel, untuk berpartisipasi dalam sebuah upacara sakral yang berisi perjuangan untuk mengambil hak-hak adat seperti kita indigenous people. Kami mengucapkan dukungan, menyampaikan dukungan, karena pada dasarnya hampir di seluruh dunia kita indigenous people mendapatkan masalah ketika berhadapan dengan kepentingan modal. Walaupun itu bukan yang memicu kita melakukan upacara, karena ini adalah sudah ada tradisi, tapi upacara pun berisi pesan untuk mensucikan alam yang memang diwariskan oleh leluhur kita yang ribuan tahun tinggal di tempat tinggal kita dan mengenal benar apa fungsi alam. Setiap tahun di bulan Juni, ketika matahari berada di utara, kami melakukan upacara yang disebut ngertakeun bumi lamba, atau sebuah pesan leluhur yang mengharuskan kita yang diciptakan sebagai manusia, bukan yang lain. Jadi setiap manusia dilahirkan adalah untuk mensejahterakan alam tempat tinggal kita, yaitu bumi kita yang tercinta ini. Begitu, makanya pasti kita sama. Ya, itu. Ya. Terima kasih, saya pernah hadir ke upacara yang ngertakeun bumi lamba, dan itu merupakan penghormatan pada alam ya. Ya, mungkin bisa menceritakan sedikit pesan kepada saudara-saudara kita di Meksiko tentang yang mereka upayakan. Mungkin ada bukan pesan atau termasukkan saran dari kebijaksanaan di sini di tanah Sunda. Saya dengar dari Daniel tujuan dari upacara di sana, dan lalu saya memutuskan bersama komunitas saya untuk bergabung dalam upacara di Altares Espejo namanya. Di gurun. Iya, di gurun pasir. Gurun pasir yang berada di Amerika Selatan, di Meksiko, yang memperjuangkan tanah sucinya dari tambang yang sangat merusak nilai-nilai itu dan juga merusak alam sekitarnya. Karena itu kami sangat mendukung ya, dan kami harap juga kita sama-sama di seluruh dunia menjadi saudara sebagai sesama orang-orang yang menjaga nilai-nilai bijak dari leluhur. Karena sama dengan kita, yang pada dasarnya ketika kita upacara setiap tahun di Tangkuban Perahu, itu bukan tempat wisata, itu adalah tempat suci. Dan saat ini
semoga di kemudian hari orang-orang menyadari bahwa sebetulnya gunung, sungai, lautan, gurun, semua adalah tempat yang harus kita jaga, kita sucikan, karena kita memang bergantung hidup pada kelestarian. Ya, hanya tidak hari ini berjuang kemudian kita menang, tapi suatu hari manusia akan menyadari dan kembali kepada nilai-nilai ini. Atur nuhun. Mungkin boleh tambah sedikit, bisa menjelaskan sedikit tentang ucapan orang Kanekes, yaitu gunung tidak bisa dihancurkan. Saya kurang hafal, tapi ya mungkin. Gunung temenang dilebur, jurang temenang diruksak, anu panjang temenang dipotong, anu ponok temenang disambung. Apa yang sudah diwariskan dari leluhur seperti itu dari Tuhan atau penguasa semesta ini, kita tidak boleh merusaknya atau merubah hanya karena kepentingan material kita. Sebetulnya inti pesan itu. Terima kasih. Mungkin terakhir, maaf ya, bisa menjelaskan sedikit tentang upacara tadi, yaitu ngaraja. Ya. Apa yang dilakukan, apa yang kami lakukan di situ? Kita menyanyikan puji-pujian. Jadi upacara tadi itu selalu dilakukan oleh kita dengan tata cara yang sama. Ada banyak unsur, api, air, bumi, angin. Kita menyebutkan ayah kita di langit dan ibu kita adalah bumi. Itu nilai yang sama dari yang kita temui di seluruh dunia. Dilik ungu gunung-gunung di kulon tiwetan, gunung di kaler di kidul negara tawan gantungan. Tujuh ngapandung kadalapan kisah yang senapan heli sepuluh raja bantara inasuk pemanik astagina tenagihan lusir itu nadi bojong jalan ku pernah gunung aliwa barang bujang gak kurang kape kuno rancang di hati dibuka parting halaan dibuka parting galeng kang minta dilalakon kunun gustin 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 maha suci ada pagi yang pangraksa kapuhun asal kawin kong sekundukan liwat aku nungkan ditinjakan aku.
Ayo.